Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Selamat ngabuburit nungguin buka puasa ya. Jadi mohon maaf tadi pagi saya kita giveaway sore hari ini. Buat para ibu-ibu minta tolong disiapin dulu bukaannya buat suami sama anaknya. Jangan sampai acara ini mengganggu kegiatan. Saya mohon maaf apabila mengganggu. Tuh, saya baru sampai langsung kerja guys, nggak ada liburnya. Nyari uang yang halal. Terima kasih yang udah ngirim-ngirim paket di kantor, baru saya baca hari ini semua. Ada juga Mas Stanley ngasih jaket, nanti saya foto, nanti saya video, saya post, insya Allah. Udah selesai masak Pak, Pak Tasya Anjani. Terus kalau yang udah pernah dapat, minta tolong nggak usah ikutan, cuman jadi juri aja. Yang udah mampu juga jadi juri aja, jadi kita kasih kesempatan yang lain. Terus untuk bantuan-bantuan yang ikut live yang nggak saya post banyak, untuk yang benar-benar tepat sasaran itu ada sendiri. Dari saya ada 2 segmen, dari istri saya ada, dari perusahaan ada gitu. Jadi nggak usah takut, saya ada sedekah yang saya tunjukin, ada sedekah yang saya nggak tunjukin. Termasuk renov gratis pondok pesantren, bangun masjid dari nol dan lain-lain ada. Cuma nggak saya post karena itu hablum minallah saya. Jadi gitu teman-teman ya. Ini hanya mengajarkan lah ke teman-teman. Wajib bersyukur dan siapa tahu dengan giveaway ini banyak yang terbantu, banyak yang termotivasi. Gitu. Abdul Muzayen, bismillah pengen nikah. Nikah lah bang. Terus alhamdulillah banyak proyek saya, dagangan saya udah selesai juga. Terus banyak proyek-proyek lain yang udah selesai juga, ada yang baru dimulai, proyek-proyek raksasa juga banyak. Jadi bukti gitu, bukan janji. Padang hadir, Dion. Dini Febrianti, waalaikumsalam. Buat followers baru yang gak paham caranya, cuman dengerin saya ngomong aja. Terus kalau saya suruh ketik butuhnya apa, buat apa, baru kalian komen, saya baca, baru saya undang. Kayak gitu. Ini karyawan-karyawan masih ada di sini semua nih. Ratusan orang di kantor ini. Babelan hadir bang. Medan hadir, Malang. Legasi Floris, amin. Terus buat developer-developer Indonesia yang mengajukan kerjasama, udah saya baca, lagi diproses. Buat untuk yang kerjasama divisi pengusaha, saya masih dalam tempo percobaan atau trial. Terus kurang lebih nanti saya akan lebih ke bikin suatu wadah pengusaha yang saya ajarin gratis, saya kasih buku gratis, ketemu saya gratis, saya modalin gratis. Syaratnya cuma satu, sedekah kalau udah sukses. Bisa sama-sama perusahaan ada nanti. Yang kerjasama benar-benar bagi hasil ada. Yang benar-benar saya kasih doang ada. Gitu. Membuka peluang lah, siapapun ayo gabung. Dari segala sektor. Makanan, pertambangan, pertanian, dan lain-lain ayo. Dan ini kita step by step udah masuk beberapa sektor yang udah saya modalin. Putri Nurul Hidayah, halo kak, assalamualaikum. Nobar bareng anak-anak Akila-Kila.
Ventia Official. Oke, nanti tunggu ya teman-teman, ikutin aja. Habis Lebaran baru saya buka. Saya kasih seragam gratis, buku gratis, semua gratis kayak gitu. Terus masih terus membuka lapangan pekerjaan kita. Sambil nguatin sistem, guys. Alhamdulillah sedikit gak enak badan. Lelah, kelelahan aja. Kak Arinta, nobar dari Kediri, halo. Umi Khalifa, waalaikumsalam. Mandrik, waalaikumsalam. Ini seragamnya udah jadi salah satu. Udah ada 6 orang yang kirim contoh. Itu pun contohnya saya bayar gitu, saya suruh staff saya bayar walaupun dia ngirim sampel. Nggak mau merugikan orang lah intinya. Mau saya coba seragam baru buat fans sama buat pekerja, lebih keren lagi. Ini buat para pimpinan-pimpinan PT Mas Pindo aja, pusat maupun cabang. Saya coba ya. Habis ini baru giveaway, sabar teman-teman. Dan izinkan, di sini nggak hujan. Memeluk dirimu sekali. Tes ya guys. Nanti saya kasih tahu salahnya apa. Buat fans malah lebih keren lagi. Ada polo shirt, ada kaos, ada kemeja. Sama buat klien. Keren gak guys? Nah ini salah. Ini hitam aja. Ini skin, snack skinnya udah bener. Terus bentuknya di vein gitu. Terus ini salah, ada strip ini salah. Ini terus segini aja, warnanya kurang gelap. Emasnya ada tulisan PT Mas Indo Bumi Mas, PT Mas Indo Bumi Mas, PT Mas Indo Bumi Mas. Nah, ini juga ada listnya kecil, yang benar. Listnya kecil yang benar. Bagus ya. Untuk ininya udah benar sedikit. Terus kalau buat yang berhijab ada dalemannya, langsung otomatis di sini buat karyawan-karyawan. Nah, ada V, snack skin V di belakangnya. Ini ganggu banget, hitam aja, polos. Ini oke. Terus kancingnya oke, hitam gold. Tapi nanti ada embossnya PT Mas Windo sama cabang. Secara suara udah oke. Cuman ya, ini yang terlalu norak. Sama ini kurang, terus goldnya kurang tua atau kurang, ini goldnya terlalu kuning guys. Tapi kalau secara keseluruhan dipakai sih keren banget gitu, berdiri gitu dipakai keren banget. Jadi buat kepala cabang nanti saya yang nyetakin, saya tinggal kirim. Buat kepala-kepala cabang kayak gini, sama yang apa, yang pimpinan-pimpinan Mas Windu dan beberapa pengusaha yang saya modalin, saya kasih baju PT Mas Windu ini. Jadi kalau kita meeting, kita seragam semua. Keren gak guys? Cocok gak? Foto model, foto dong. Editin.
Waalaikumsalam. Saya kasih doang teman-teman. Ininya yang salah, ini aja sama ini. Ini salah sama ini, sisanya ini oke, ini oke. Kancingnya oke semua. Bahannya lumayan adem, enak dipakai. Gampang disetrika juga. Terus ininya diperkecil. Ada tulisan Mas Window Bumi Mas di sini harusnya. Bu Endang Kusnaryanti, terima kasih. Jadi kelihatan kayak rapi banget guys, formal banget. Udah ya, cukup ya, selepas ya. Ini yang ngirim ini itu ya, nanti konfirmasi ke Dendi. Sarannya dari sini, sini, sama sini. Revisi baru produksi. Ada 3 warna nanti guys, ini baru hitam dulu, trial. Nanti jadinya keren, nanti belum, ini belum masih revisi kan. Oh, desain baju juga bisa, tenang aja. Desain rumah, desain baju. Nah, jadi gitu teman-teman. Sekarang kita coba giveaway. Teman-teman komen butuh buat apa, baru saya undang. Oh, saya di itu guys, di kantor. Itu resepsionis saya tuh. Namanya siapa mbak? Cinta. Namanya Cinta. Oh, dapur. Ada orang-orang, ada bapak saya juga. Untuk yang ngaji sabar ya. Untuk seragam Leta Mas Window, Mas Window Landscape ada sendiri nanti. Di komen sama Dendi itu loh, Cin, cintaku gitu katanya. Kantor baru, kita sih launchingnya habis Lebaran, cuma kita operasinya 10 hari sebelum Lebaran udah beroperasi. Teman enggak komen guys buat apa? Kak Lofi Karolin, halo kak, semangat masaknya.
Kak Tian Resia sambil bikin takjil ngeliat Pak Aswin live gitu. Rizky up. Halo. Sinyalnya nge-lag guys. Itu anak-anak kasih tahu jangan sampai pakai wifi. Nanti satu juga kalau bisa. Halo. Ya putus-putus kak, sinyalnya kak. Bentar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Putus-putus, Kak. Cari sinyal dulu ya, Kak. Coba dua orang lagi kalau memang iya berarti sinyalnya dari saya. Assalamualaikum, Om Swin. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana? Dengan Anis di Madura. Kak Anis di Madura. Iya. Saya pakai masker ya, soalnya ada pasien. Banyak pasien. Oh, banyak pasien. Iya. Kerja. Buat apa memang? Iya, ini sambil kerja. Ini saya jadi asisten dokter, Om Swin. Ya Allah, gemeter. Alhamdulillah. Buat apa, Kak? Ini anak saya minta susu Milo buat buat puasa, biar kuat katanya. Uang saya mepet. Uangnya mepet, belum gajian. Kenapa? Belum gajian apa udah gajian? Gajiannya sudah, cuman yang akhir bulan kemarin. Cuman ya enggak cukup. Oh, buat beli sekarang susu tinggal Milo, ini. Susu Milo anaknya. Karena saya di Madura. Lanjut kak, berapa nomor rekeningnya? Sama ini juga. Biar aja. Berapa nomor rekeningnya kak? Kemarin itu. Berapa? Oh sebentar Mas Win. Ya sebentar. 0076. Sebentar. Berapa nomor rekeningnya? Bang apa? Pakai ya 0076. Bang apa, Kak? Bang Jatim, Mas Azwin. Bang Jatim. Berapa nomor rekeningnya? 0076. Berapa? 0076. 0076. 48 1628 1628 minta susu Milo aja kan ya anaknya ya. Ya boleh. Beneran gemeteran ini Mas Sofi. Ya siap. 2 juta kak, udah masuk buat itu ya. Alhamdulillah, makasih banyak Mas Fin, makasih banyak, semoga rezekinya tambah berkah. Amin, saya tutup ya kak. Assalamualaikum. Ya, salam.
Halo, Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya jadi ini, Pak, panas dingin. Halo, Pak. Halo, suaranya berisik apa itu, Pak? Ini saya pakai ini, Pak. Pakai headset, Pak. Coba headset dicabut aja, Pak. Bisa nggak? Halo, Pak. Ini saya udah cabut, Pak. Nah, ini jadi lebih jelas ini. Dengan Oh kakak iya, siapa di berarti mana, Pak? headset saya. Saya Tami di Lembang, Pak. Kak Tami di Lembang. Buat apa? Komen buat apa katanya? Iya. Saya udah setahun lamaran, Pak. Saya mau nikah habis lebaran. Itu tadinya rencananya calon suami mau jual motor, Pak. Saya bilang jangan dulu nanti. Soalnya itu motor satu-satunya buat dagang, Pak. Oh, dagang apa calon suaminya? Itu, Pak, kerudungan, kerudungan panjang pasmina gitu, Pak. Tadi ini kakak siapa namanya? Di Bapak, Lembang saya siapa? Tami, Pak, Tami. Kak Tami di Lembang. Tahu Instagram saya dari siapa, Kak? Iya. Saya kan jualan ini kerudungan juga kadang di pasar Lembang, Pak. Itu orang-orang pasar pada bilang Pak Asuin gitu. Orangnya baik. Coba dicari Instagramnya. Saya baru ngikutin Bapak. Wah, dari orang-orang di pasar sama kayak di mana-mana. Kenal di Iya, pasar Pak. ya. Bapak terkenal banget di pasar, Pak. Itu Dari orang-orang pasar. pedagang pada ngomong Pak Asuin Anwar. Saya penasaran, langsung saya searching, saya lihat di Google. Terus saya langsung cari di IG. Terus alhamdulillah Bapak follow, alhamdulillah ya Allah. Soalnya suami bilang gini, kalau sampai habis lebaran gak ada modal, izinin saya jual motor. Saya sedih, Pak, nanti kalau mau dagang susah, Pak, gak ada kendaraan. Agak bisa dijauhin dikit gak kameranya? Iya, Pak, apa? Terlalu deket banget. Nah, Iya, bentar, Kak Pak. Ini Tami saya Lembang. sambil ngecas, Pak. Soalnya handphone saya ngeheng, Pak. Oh, sambil ngecas Iya, berarti. saya kemarin itu mau ngaji, Pak. Ini handphone saya emang udah lama. Kemarin Ya saya udah sempat cukup servis ngaji dulu. aja. Saya nikahin, saya kasih Iya, pembantu Pak. buat modal nikah. Coba ngaji, coba. Ya Allah, saya mau ngaji, Pak. Saya hafal, Pak. Bentar, Pak. Ya Allah, ya Karim. Tapi kan kemana orang pada ngaji Al-Quran, saya mau doain Bapak aja ya, Pak, ya. Boleh apa Saya aja. soalnya di pengajian lagi ngebahas masalah keutamaan doa-doa. Saya sudah hafal doanya, Pak. Alhamdulillah. Boleh. Coba saya pengen dengar, boleh nggak? Saya akan doa nur buat Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zi sultanil azim. Wazil manil qadim, wazil wajahil karim, wawaliyil kalimati tamati wa da'awatil mustajabati akil hasani wal husain, min anfusil haqqi aynil kudrati, wal nazirina wa aynil jinni wal insi wa syayatin, wa iya kadul lazina kafaru la yuslikunaka bi absarihim, lamma sami'u zikra wa yakuluna innahu lamajnunu wa ma huwa illa zikru lil alamin. Wal mustajabil Qur'anil azim wa warisa Sulaimanu Dauda alaihi masalam al wadudu zul arsil majid tawil umri wa sahi jasadi waqdi hajati wa aksir amwali wa auladi wa habibni linasi ajmain wa taba'adil ada wa taqul laha min bani adama alaihi salam man kana hayya wa yahikal qawlu alal kafirina innaka ala kulli syai'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Itu doanya. Saya sambung. Kenapa? Berapa nomor Bapak, rekeningnya? ada salam dari calon saya, Pak. Mau kasih pantun, Pak. Katanya suruh sampaikan, Pak. Oh, dari calonnya. Apa Iya, pantunnya? katanya gitu. Nah, gini katanya, Pak, nih ya. Kalau lihat mobil mewah, saya ingat merek Jaguar. Kalau lihat orang sedekah, saya ingat Aswin Yanuar. Suruh disampaikan. Katanya di
Bapak, sekali Pak saya mau salawatan. Wallahi mau salawatan, Pak. Boleh. Sebentar. Boleh, Pak? Halo? Boleh nggak, Pak? Ya. Apa itu? Boleh, boleh coba. Boleh. Sebentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahu Allah. Lama nadani huwa fashirtu abadan mamlukallahu huwa Allahu Allah lama nadani huwa fashirtu abadan mamlukallahu huwa. Kita aja, Pak. Makasih ya, Pak. Berapa nomor rekeningnya? Bapak pakai nomor BCA calon saya, Pak. Boleh. Nama calonnya siapa? Namanya Nazar, Pak. Ini makanya ABD, ABD, Nazar, Nazar. Oh, halo Mas Nazar. Ini nama. Semoga nama cepat nama Bapak ya. Berapa nomor rekeningnya? BCA ya, Pak. Iya, BCA berapa? 113 113 Berapa-berapa? Ulangi-ulangi dari awal. 113 113 terus? Enggak, satunya sekali aja, Pak. 13 Heeh, terus? 70 70 10 10 53 80, Pak. Muhammad Kusnul Nazar. Iya, Nazar, Pak. Benar, Pak. Udah saya transfer 15 juta itu. Allahu Akbar, Bapak. Pak, saya izinin ya, Pak, buat ini netizen yang nonton ini ya, Pak, ya. Untuk 10 orang yang DM saya kasih jilbab yang saya jual, Pak. Mudah-mudahan kepake buat lebaran. Ya Allah, ya Karim. Boleh DM ke saya, nanti saya langsung kirim ke dong saya, Pak, ya. Iya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, ya. Assalamualaikum. Ya. Salam buat Mas Nazarnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sinyalnya kan? Sinyalnya nggak bisa. Iya, makasih. Teman-teman komen, butuh buat apa? Jadi saya bacanya enak. Saya pilih lagi, saya milih-milih ini. Assalamualaikum Mbak Vin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Vin. Masih muter. Halo Mbak. Dengan iya, Pak. Siapa di sinyalnya Pak? Fadil Pak. Dengan apa? Fadil dari Malang.
Fadil, Pak, dari Malang. Kebawahin, hujan, Pak. Enggak kelihatan wajahnya. Enggak usah pakai headset, enggak usah pakai headset. Lepas headsetnya. Oh, iya, nah, dengar kok aku. Nah, Mas Fadil di Malang. Malang mana? Malang Selatan. Bang, sinyalnya bang, cari sinyal yang bagus bang, bentar bang. Di sini nge-lag bang. Bang, sinyalnya bang, nggak jelas bang. Halo bang. Hujan, Pak. Nggak bisa, nggak ada, nggak muncul gambarnya di sini. Bang. Halo. Hujan, Pak. Ini, Pak. Hujan, Pak. Di sini, Pak. Di sini, hujan, Pak. Hujan. Halo, Pak. Hujan, Pak, di sini. Bentar, gambarnya kurang jelas. Hujan, Pak, di sini hujan. Dengan abang, siapa tadi Fadil di Malang? Kenapa? Komen apa? Butuh buat apa? Buat anu, Pak, buat tunggakan SPP sama bayar utang, Pak. SPP, sekolah kelas berapa, Bang? Kelas 2 SMA, Pak Aswin. SMA mana? SMA Blimbing. SMA Blimbing. Buat SPP. Berapa SPP nunggaknya? Berapa bulan? Iya, sama berutan. Soalnya di sini saya nggak jalan dua, Pak. Nunggak berapa bulan, Mas? Iya, Pak. Mas Wadi. Soalnya, anu, Pak. 7 bulan, Pak. 7 bulan. Nah, 7 bulan, Pak. Terus nggak ada kompensasi gitu dari sekolahan? 7 bulan full gitu, nggak bayar gitu? Ya, itu saya dikeluarkan dari grup, Pak. Dari sekolahan itu saya dikeluarkan dari grup. Kan nggak sekolah, Pak, online. Di WhatsApp itu, gitu. Sampai... Oh, dikeluarkan dari grup, dari WhatsApp itu sama guru-gurunya. Iya. Karena telat bayar 7 bulan. Per bulannya berapa per bulannya? 100 ribu, Pak. Itu saya dapat kortingan 60 ribu. Oh, 100 ribu per bulannya SPP-nya. Terus tadi iya, katanya Pak. Abang apa? Sebatang kara? Iya, Pak. Nggak jalan dua saya, Pak. Nggak jalan dua. Orang tuanya kemana dua-duanya? Itu bisa, Pak. Ini saya ikut teman saya. Ini saya ada di sekolah. Oh, dua-duanya pisah, tapi nggak ada yang mau ngurusin gitu? Nggak ada, Pak. Itu nggak ada temannya berhati, Pak. Sama saya, Pak. Ada saudara saya. Kadang sebenarnya nggak peduli sama saya, Pak. Oh, jadi ikut teman sekarang hidupnya gitu. Iya, Pak. Untung ada penghasilan sedikit, Pak. COD itu, Pak. COD di handphone. Nanti uangnya bikin teman nanti. Untungnya nanti saya... Tapi orang tuanya masih sering kontak? Papa mamanya? Enggak pernah, Pak. Dari umur berapa enggak pernah kontak sama papa mama? Dari umur 15, Pak. 15. SMP. Dari umur 12. 12 tahun udah enggak kontak sama papa mama. Maksudnya tuh mereka pisah, kakak dibiarin aja gitu. Iya, Pak. Tinggalin. Akhirnya ikut teman. Terus alhamdulillah ada dikit-dikit, cuman 100 ribu ya, kali 7 bulan. Apa kadang? Iya, Pak. Kadang dari masjid, kadang dari Robian itu, Pak. Saya sih nggak punya duitnya, Pak. Untung alhamdulillah saya masih bisa bernafas, masih bisa punya kaki, tangan untuk ngetik, untuk berjalan, Pak, untuk mencari rezeki, Pak. Alhamdulillah masih paling bisa. Oh, masih bisa dari masjid, dari mana-mana masih bisa kerja nyari uang gitu ya. Ya, terus Pak. Abang yang abang harapin ya, itu buat saya bantu itu aja apa? SPP aja atau apa kalau boleh tahu? Pengennya. Kalau bisa modelin saya, Pak. Buat suruh beli yang itu, Pak. Biar saya nggak pinjam-pinjam ke uang. Pinjam-pinjam ke teman, Pak. Kalau bisa kerja, kan masih sekolah.
Nanti keganggu sekolahnya. Ya. Nanti ya kalau udah lulus, hubungin cabang saya di Malang. Hubungin cabang saya di Malang, baru minta kerja cabang saya di Malang. Gitu. Sekolah ya, dulu aja lah sambil berusaha. Ini saya kasih modal dikit-dikit buat jual beli apa, kayak terserah abang. Buat sama saya bayarin ya. Itu, apa tuh SPP-nya. Berapa nomor rekeningnya? Siap. Saya nggak punya rekening, Pak. Saya masih 16 tahun. Ini saya punyanya Merdana. Merdana. Apa? Nomor dana, Pak. Dana. Saya biasanya tahu apa dana. Wah, aku nggak ngerti. Aku biasanya rekening ya? Iya. Dana, Pak. Dana rekening? Dana. Nggak ada, dana, aku. Tabung dana. Ada rekening nggak saudaranya di sini, temannya itu? Virtual, Pak. Nggak ada teman, Pak. Kerja apa? Semua, Pak. Oke. Aku nggak ada aplikasi itu, ya. Berarti nggak punya rekening, masih 16 tahun, ya? Dana, Pak. Saya punya dana, Pak. Lewat bank virtual bisa, Pak. Saya nggak ngerti, Bang. Saya nggak ngerti aplikasi dana atau aplikasi itu, nggak ngerti saya gimana. Sama kayak OVO lah, Gojek lah, saya nggak ada aplikasi gitu. Mohon maaf. Jadi gini ya, aja deh. Ya, abang saya kasih 5 juta. Tapi nanti DM, nomor telepon sama alamat abang, biar besok tim saya Malang datengin abang, ngasih duit cash aja ke abang ya. Saya kasih 5 juta. Iya, Pak, kalau ada nanti biar tim saya, Pak, ya. Biar teman saya nanti saya kirim, ya. Biar nggak repot. DM ya. Sebentar. Berarti ini abang ini saya kasih 5 juta. Ya, udah, saya tutup ya, Bang, ya. Sampai ketemu besok. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Sama-sama. Top up dari rekening bisa, Pak? Saya nggak ngerti, guys. Gimana itu? Pakai virtual account, Mas. Nggak bisa, saya. Maaf ya, saya gatek. Saya suruh itu aja deh, cabang saya aja. Saya sering berantem sama suami gara-gara masalah ekonomi, Pak. Allah, apa... Bisa masa dapat tunjuknya. Oh, pada bisa semua. Saya nggak ngerti ya. Saya emang gaptek ya. Ternyata. Nggak ngikutin gitu-gitu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Di Kalideras. Bapak Arif. Pak, Bapak coba Arif kameranya ini. Jauhin, Pak. Saya nggak kelihatan wajahnya, Pak. Arifudin nah, namanya. Posisinya... Namanya siapa? Pak Arifudin. Pak Arifudin. Jauhin lagi, Pak Arifudin, nggak kelihatan wajahnya. HP-nya ya, jauhin dikit. Ya. Nah, siap. Pak Arifudin, yang kemarin ini saya tag kalau nggak salah nyari anaknya ya? Ya. 20 tahun nggak ketemu. 20 belum tahun nggak ketemu. Ini. Siapa namanya? Saya juga... Siapa nama anaknya, Pak? Andri, Pak Andri, umur waktu berangkat itu ya umuran 15 tahun. Jadi udah 20 tahun nggak ketemu ini. Alamatnya ya gimana? Nyari, saya dari Lubuk Linggau, nyari, nyampe ke Kalideres. Nah, langsung ke Polres, nanya-nanya namanya Andri itu nggak ada. Waduh, kata saya gimana ini, Pak? Tolong, saya minta bantuannya, Pak.
Gimana itu jadi caranya? Bapaknya dari Lubuk Linggau, katanya anaknya di Jakarta, umur 15 tahun. Terus bapak nyari gitu. Ya udah, selama dari 15 tahun itu, dari 15 tahun itu Pak, berangkatnya umuran 15 tahun. Nah, berangkat dia kerja katanya gitu. Jadi udah 20 tahun. Ada kabar ceritanya ini, kabar enggak ada kabar gitu, Pak. Oh, alah, 20 tahun enggak ada kabar. Bapak sampai mencari ya, di Jakarta, ternyata sekarang enggak ketemu. Semenjak ini, Pak, emaknya itu meninggal gitu. Halo Mas Andri, yang umur 35 tahun, kalau mau nyari bapaknya ini loh, bapaknya nyariin Mas. Ya. Berarti sekarang Mas Andrinya umur 35 tahun ya, Pak? Andrinya, ya. Ya. Terus bapak sekarang di Kalideres sama siapa, Pak? Ya, nggak ada saudara. Ini juga di belakang rumah orang ini. Terus terang. Ini kehujanan ini, Pak. Oh, tidurnya di belakang rumah orang. Terus kerjanya apa, Pak, selama ini? Saya? Ya, nggak, belum kerja. Itulah nyariin dulu terus, anak itu. Kerjanya apa selama ini, Pak? Nyari anak. Ya, gimana ini? Kata saya. Saya kan ini, kerjanya Pak, selama ini ikut Pama. Tadinya. Ikut Pama. Nah, Pama. Ada ini, punya penyakit stroke. Yang lakinya saya kan dari cowok ceweknya Pak, ya. Jangan digerak-gerakin infonya Pak, agak jauhin dikit Pak biar sinyalnya coba bagus Pak. Kamu kan punya utang katanya. Kan gitu. Emang saya punya utang 20 juta di sama dia itu. Ini bekas suami istri saya itu meninggal kan. Jadi boroknya itu rumah 25 juta. Istrinya meninggal sekarang. Akhirnya. Hah? Akhirnya dia kan empuk. Jangan cerita dulu Pak, saya tanya aja jawab pertanyaan saya aja Pak, biar mempersingkat waktu. Ya. Pak, apa? Istrinya Bapak udah meninggal. Bapak istrinya Bapak udah meninggal. Ya udah. Karena penyakit. Oh. Ini apa? Kanker ini payudara sampai pecah itu. Habis saya uang dijual. Nah ini sama paman punya utang. Udah berapa nomor rekeningnya Pak, saya bantu. Pak Semali di Kalideres ya, dari Lubuk Linggau asli. Iya. Ya. Nomor rekening berapa? Apalah enggak? 75. Bang apa? BCA. Rekeningnya siapa, Pak? Arifudin. Oh, rekening Bapak sendiri? Ya. Berapa nomor rekeningnya? 75. 75. 40. 40. 40. 51. 51. 36. 36. 56. 366. 56. Coba ulangi Pak. Salah Pak. 75. 40. 51. 36. Terus 56. Oke. Pak, kameranya jalan lagi, Pak. Nggak kelihatan wajahnya, Pak. Apa-apa? Kameranya jauhin lagi, Pak. Saya nggak kelihatan wajahnya yang Bapak yang ganteng itu, loh. Saya pengen lihat. Jauhin lagi, coba. Jauhin. Halo, dari Pak. Tangan. Handphonenya jauhin lagi. Handphonenya jauhin lagi, Pak. Saya pengen lihat wajahnya Bapak. Nah, itu ganteng, Pak. Ini Pak, udah saya transfer 10 juta ya Pak, saya bantu 10 juta ya. Oke Pak, terima kasih. Nah, sekarang turun. Sama-sama. Bapak tahu saya dari siapa? Dari
ini orang-orang katanya, coba kan gini Pak, ada orang ya, ya kayaknya kasih sayang sama saya, coba dia itu ngobrol-ngobrol, tolong itu dia bantu katanya, gitu, nih kasih tahu ini, nah gitu, mudah-mudahan kamu bisa dapat buat ong, kamu pulang ya gimana katanya, kan gitu, Pak adenya kayak gitu katanya, kan gitu, nanti termasuknya. Beri Bapak tahunya dari orang yang kasih sayang sama Bapak gitu. Nah, ngasih tahu gitu. Buat yang ngasih tahu yang katanya. Yang sama gitu, temannya gitu. Oke, ya udah Pak, udah 10 juta Pak, udah bisa diambil Pak. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Ya. Dan saya doain ya, udah. Sebelum akhir hayat ya, kemana-mana. Sampai jumpa, saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan kakak siapa di mana? Apri Pak. Siapa? Apri Pak. Apri. Kak Apri di mana Kak Apri? Di kota Tanjung Balai. Tanjung Malang itu mana? Tanjung Balai, Sumatera Utara Pak. Tanjung Malai? Balai Pak. Tanjung Balai, Sumatera. Tadi komen apa Kak? Buat apa kalau belum? Buat periksakan wajah, Pak. Periksakan wajah, karena banyak diajak cowok-cowok katanya tadi ya. Siapa cowok mana yang berani ngatain? Sini sama saya. Baliklah dia. Kenapa? Dikatain apa kalau boleh tahu? Cerita. Nyebak apa namanya? Orang hamil kayak gitu, Pak. Wajahnya kalau boleh tahu kenapa Kak? Nggak tahu Pak, dari SMP Pak, kayak gini Pak. Itu kayak bercak-bercak atau apa kalau boleh tahu? Atau ada muncul dari kulit, benjolan, apa itu? Kalau digambarkan kayak ada bintik-bintik. Iya Pak. Tapi belum pernah diperiksa, nggak ya, tahu kenapa itu Kak? Belum Pak. Jadi belum tahu biayanya berapa untuk supaya sembuh? Belum tahu, Pak. Tahu saya dari siapa? Gimana, Pak? Tahu Instagram saya dari siapa? Dari TikTok, Pak. Dari TikTok. Terus kalau udah diperiksain, sembuh, terus cari jodoh, nikah gitu rencananya. Belum nikah kan? Tapi nanti kalau jadi cantik jangan belagu ya. Gimana Pak? Nanti kalau jadi cantik jangan belagu. Tercocok. Enggak lah Pak. Berubah gitu. Pak. Tadi komennya kan buat periksa wajah supaya nggak datang ke cowok lagi. Semangat Kak ya. Jauhin aja cowok yang body shaming. Itu siapa? Udah punya anak Kakak? Ponakan Pak. Berapa nomor rekening Kakak? Kak Apri. Saya bantu. BNI. BNI Pak. Nomornya BNI. Berapa nomor rekeningnya? 0380 81 5271
Nomornya salah, coba. Coba ulangi, Pak. Gimana, Pak? Nomor rekening salah, coba ulangi. Nomor rekening Mama, Pak. Coba ulangin berapa nomor rekeningnya? 380. Heeh. 815271, Pak. Oh, 52. Saya dengar 53 tadi. Ibu Zuraida, ini siapa? Mama, Pak. Mama. Saya transfer 20 juta ya. Buat Robert sama buat kakaknya. Udah saya transfer 20 juta tuh. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Kenapa? Kok kayaknya sedih banget? Jangan sedih-sedih ya, semangat ya. Saya tutup ke Apri ya. Udah masuk kok 20 juta udah bisa diambil. Saya tutup. Assalamualaikum. Iya. Semangat. Assalamualaikum. Ya Allah. Dengan kakak siapa di mana? Iya, saya menanggal. Saya sambil kakak jualan, siapa? Pak, jalan. Saya menanggal. Saya sambil jualan, namanya, es, Pak. Namanya, saya tanya namanya dulu. Kak Dwi di Menanggal, Dwi. Surabaya. Jualan es. Ya, ya Allah, saya ngeredek. Sambil jualan saya, Pak, masih rame ini tadi. Ayo, gimana lu? Kalau udah jualannya rame, sedangkan telepon sama saya. Iya. Aduh, saya redek. Saya jualan tadi katanya es. Ibu ini janda. Iya. Jualan iya. Es. Itu buat apa? Katanya pembantu. Ibu, ya. ART. Pembantu. Iya. Buat apa? Buat bayar utang, Pak, ya Allah. Ya Allah, Pak. Utang apa, Bu? Saya kalau boleh tahu. Saya tidur. Kenapa? Saya tidur di kamar mandi situ. Saya belum punya rumah. Saya pun terdetik. Aduh. Loh, Bu, jangan pingsan, Bu. Udah gemeter aja. Terdetik. Ya Allah, saya gemeteran. Saya penjaga sekolah, Pak. Gaji 400, anak 2. Saya sudah cerai sama suami. Gaji 400 ribu buat satu anak. Bulan. Satu bulan. Iya. Suaminya saya kemana? Saya cerai, Pak. Suami kerjanya nyepek dulu. Penghasilan tidak tentu. Terus saya cerai itu. Oh, ya Allah. Gitu. Jadi sekarang hidup sama dua anaknya? Iya, saya tinggal di sekolah. Nanti di sekolah. Saya belum punya rumah. Tidur di sekolahan dekat toilet, belum punya rumah, terus janda ngidupin dua orang, digaji 400 ribu sebulan gitu ya. Terus sekarang sambil jualan es gitu. Utangnya utang ya, apa? Tadi. Ya buat makan, buat bayar sekolah gitu kan gajinya enggak cukup, Pak ya. Jadi numpuk-numpuk utangnya.
Oh gitu. Tahu Instagram saya dari siapa, Kak? Dari Facebook, Pak, pertama. Terus oh, tuh ya dari TikTok. Facebook. Iya. Berapa nomor rekeningnya, Kak Dwi, di Menanggal, Surabaya? Saya berapa? Bang apa? PRI, ya. Bang apa? PRI. PRI, oke. 3141. Bentar. Sebentar. Berapa nomornya? 3141. 3141. 01. 01. 0093. 093. 5534. 534. Coba ulangin lagi, jangan cepat-cepat. 3141. 01. 00. 3395. 9395, terus 534. 934. 534 ya. Bentar. 939534 atau 5-nya ada 2? Iya, 95534. Oke. Atas nama Dwi Suryani. Iya, Pak, betul, Pak. Ya Allah, nanti saya akan bagi ke Pak. Esnya saya bagi ke Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Pak. Semoga barokah. Amin. Ya, Pak. Ini udah masuk ya. 10 juta. Mas, mau dibagi-bagi sekarang. Esnya saya bagi-bagi ke ya. Jangan nggak apa-apa, tapi bebas sih, terserah. Ya, saya bagi-bagi. Ya, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya Allah, terima kasih. Lagi jualan es di tinggal telepon. Suhadi yang halo Pak. Arya, Aryawan, aku padamu Pak Asin. Hey, kamu laki-laki padaku. I'm yours. Sebentar, saya lagi baca-baca ini. Deng-deng. Deng-deng. Halusnya Pak Afin tebel banget kayak Shinchan. Bantuin aku Pak lah. Aku nanya buat apa bantuinnya. Kak Sophia Sophia 79. Saya undang gak bisa Kak. Arinta Nawasari. Kenapa Kakak? Banyak banget sekarang laki-laki, guys. Halo, assalamualaikum. Halo, Mas Aswin. Halo, dengan abang siapa ini di mana?
Wawan Mas di Bekasi. Mas Wawan di Bekasi. Kenapa Mas Wawan? Lagi ngapain itu? Ini Mas lagi mantau banjir, Mas. Lagi mantau banjir, banjir. Wow. Depan rumah saya, Mas, Bekasi. Kenapa, Mas? Ini sih rencana saya mau ninggiin rumah, Mas. Oh, buat ninggiin rumah. Rumah ya, jadi, ada sendiri. Tinggiin di sininya doang. Jadi kalau banjir air itu masih masuk, Mas. Butuhnya buat rumah, nggak ada yang lain. Cuman itu aja sih, Mas. Oh, masih rencana. Saya bantu aja ya. Saya pikir kenapa tadi. Berapa nomor rekeningnya, Bang? Ntar, Mas. Mandiri 156. Sebentar. Mandiri ya, Mas. Sebentar. Tahu saya dari mana, Bang? Saya dari Instagram, Mas. Biasa, oh, nggak dikasih tahu siapa-siapa, tahu sendiri. Enggak sih. Berapa nomor rekeningnya? 156. 156. 00. 11. 11. 04. 04. 86. 28. Wawan dan Wawan, Mas. Kerja apa, Bang, kalau boleh tahu? Saya kerja di itu, Mas, outsourcing, Mas, di PT El Nusa, Mas. Lagi WFH. Oh. Saya bantu tapi nggak banyak ya. Iya, Mas. Makasih banyak, Mas Aswin. Wawan Darmawan udah masuk 5 juta, Mas. Saya bantu 5 juta. Alhamdulillah, Mas Aswin. Terima kasih banyak, Mas Aswin. Sama-sama. Saya tutup ya. Ya. Lo jangan deg-degan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Dengan kakak siapa di mana? Waalaikumsalam, Pak Aswin. Sebentar ya. Oke, agak cepat ya. Ini mau menjelang puasa, mau menjelang buka. Ini bisa mana saya dulu? Pegang dulu, Kak. Mama. Halo, cantik. Dulu. Siapa namanya kamu? Pak Aswin. Saya suka nangis kalau katanya Pak Aswin belum telepon. Iya, beneran. Kamu emang mau nangis? Kalau nggak iya, aku telepon. Itu ngomong apa sih? Itu namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Katanya kakak. Namanya siapa? Nggak mau. Malu ya? Malu katanya Pak. Kenapa kak? Pengen sekolah. Pengen sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak siapa di mana? Rosdi, Pak, di Bogor. Rosnya di Bogor. Tahu saya dari mana, ya, Kak? Dari Facebook pertamanya. Dari Facebook. Terus ini kakak minta bantuan buat apa kalau boleh tahu? Itu, Pak, pengen buat modal warung. Sebenarnya saya udah jualan udah 2 tahun, tapi karena kemarin punya cicilan hutang di kantor suami, jadinya modal warungnya kepake buat sehari-hari juga. Saya jualannya di depan rumah, teras rumah. Oh, jualan teras rumah. Berapa nomor rekeningnya, Kak? Saya bantu. Oh, bentar ya, Pak Aswin, sebentar. Oh, seneng. Pak Aswin katanya anak saya seneng, katanya di telepon. Amin. Dia ngefans banget, Pak, sampai nangis.
Halo Pak, ini cantik. nomor kakak ini nomor rekeningnya Pak. Kenapa? Bank Mandiri Pak. Mandiri, berapa nomor rekeningnya? 133 133 00 00 18 18 60 60 70 70 69 69 ya. Mana sini Kak? Tuh lihat Pak Asvin. Ini kita foto dulu. Ada ininya. Airos Mini. Iya Pak, Airos Mini. Udah saya transfer Kak, 8 juta buat modal warung. Makasih Pak Aswin, makasih. Ya, Pak, screenshot dulu. Apa? Pengen screenshot dulu, boleh? Boleh, sebentar. Sini Kak, tafak. Iya, bismillah ya. Makasih Pak Aswin. Tutup ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Halo. Ibu dinyalain, Bu. Serem saya, Bu. Gelap pakai warna putih. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, Pak. Asal ya ampun. Ya ampun, Pak. Alhamdulillah. Halo. Ya ampun, astagfirullah. Aduh, Pak Azir. Halo. Ya Allah, deg-degan saya, Pak. Kenapa, Ibu? Pak, saya deg-degan. Ya Allah. Akhirnya, ya ampun. Ya Allah, alhamdulillah. Apa yang bisa saya bantu? Saya pengen pulang, Pak. Anak saya habis jadi korban tabrak lari kemarin. Udah hampir 10 hari. Nggak bisa pulang. Pulang kemana? Saya di Jember, Pak. Rumahnya di Jember. Gemeteran saya, Pak. Ya Allah. Ya Allah, gemeteran, Pak. Astagfirullahaladzim. Mau pulang kemana? Saya mau pulang ke Jember, Pak. Sekarang lagi di mana? Di Bali, Pak. Di Bali. Ya, ibu siapa? Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Winda, Pak. Ibu Winda di Bali, ya, pengen pulang ke Jember. Pak. Karena anaknya jadi korban tabrak lari. Tahu ya, saya Pak. Dari siapa? Ya Allah. Kaget saya, Pak. Rasanya gini di teleponnya, Pak. Ya gemeteran beneran, Pak. Ya Allah. Aduh. Dengan ibu siapa, Pak? Aduh Pak, ibu tahu saya dari mana? Saya udah pengikut lama Pak, dari Facebook awalnya, terus saya follow di Instagram. Ya Allah, kaget Pak. Makasih. Oke, Pak. Oke, saya bantu. Nomor rekeningnya berapa? Nomor rekening suami, mantan suami ya Pak ya, meninggal tapi. Oh, ini adalah nomor rekening. Bank apa? Bank BCA Pak. BCA. Berapa nomor rekeningnya, Kak? 61303 1303 61020. Oke. Buat pulang ke rumah karena anaknya korban tabrak lari. Irfan Trizirmansyah. Ini, Pak. Ya 10 juta, udah masuk 10 juta. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, ya, Pak. Mudah-mudahan Allah yang ganti Pak. Amin. Saya tutup ya Bu. Oke Pak. Waalaikumsalam.
Sebentar guys. Halo. Halo. Kakak Siti. Kak Siti di? Di Pati, Pak. Di Pati. Kenapa Kak Siti? Butuh buat beli cat pam, Pak. Buat beli cat pam. Iya, soalnya sama masih minta sumur, Pak. Oh, masih pakai sumur. Patinya mana, Dek? Apa? Patinya Pukulilo. Oh, oke. Okay. Kak, nomor rekeningnya berapa, Kak? Bang apa? Apa? BNI Syariah. Nomor rekeningnya? Berapa? 762. 762. 336. Coba ulangi. Berapa cepetan enggak? 732. Putus-putus, coba. Berapa? 762. 762 terus 336. 336 terus 720. Coba ulangin, kok banyak banget. Coba ulangin. 762. 336. Terus 720 ini bukan BMN, ini bukan BNI Syariah, banyak nomornya. Nomor apa ini, Bang? BNI ini aja, Pak. BNI ini aja. Bang Niaga. Bang apa? Saya bingung ini. BNI aja, Pak. Ganti, Pak. BNI aja, ganti. Nah, itu dari tadi berapa nomor rekeningnya? 0848. 0848 terus 90 21 08. Itu di belakang siapa, Kak? Adik, Pak, nonton. Belum ada yang pernah dapat tapi ya? Belum, Pak. Belum pernah. Ini udah saya beli, saya transfer 5 juta buat beli pompa air Jepang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Aswi. Atas nama Ibu Eni Novita Sari kan? Iya, itu punya adik, Pak. Oke. Kita tutup ya. Assalamualaikum. Bentar, Pak, sekretaris dulu ya. Oh ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Amin. Halo. Ya. Dengan siapa ya, di mana? Dengan kakak siapa di mana? Ya, Sofia, Pak, di jalan ke Beruni. Siapa? Beruni, Pak. Ini sini, Pak. Enggak bisa kerja, enggak punya tangan, Pak. Ini. Oh, suaminya nggak kecelakaan, nggak bisa kerja, nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa, Ibu ngerawat. Udah berapa lama, Bu? Iya, Pak, sakit. Habis kecelakaan. Sekarang kena stroke kedua.
Habis kecelakaan terus kena stroke kedua. Dengan ibu siapa, di mana? Halo, Pak. Cepat sembuh ya, Pak. Bu, dengan ibu siapa, di mana, Bu? Ibu. Jawab aja, Bu. Bu. Wajahnya ke ibu aja, nggak usah ke bapak. Saya udah lihat bapak, Bu. Bu. Bu, wajahnya ke ibu aja. Coba ibu cari sinyal, Bu. Cepetan, Bu. Keburu maghrib, Bu. Ibu coba pindah dulu, Bu. Ya, kan. Ya kan, mati. Mas jangan buru-buru, Bu. Mas nggak matiin, guys. Mati sendiri. Jadi jangan buru-buru ngobrol dulu. Tunggu saya tanya aja, santai. Minum dulu, gitu. Kalau takut, kalau deg-degan. Bu, coba komen lagi, Bu. Udah 90 juta, teman-teman. Di Jawa Timur bentar lagi, sekitar 20 menit lagi. Gak asal. Oh iya, puasa Pak, kok minum. Oh iya, maaf. Iya, sorry, guys. Barangkali dia nggak puasa, ya nggak? Mana ibunya tadi? Kak Indarani Salkia Putri, Pak pengen foto bareng aja, Pak. Oh, sambil nunggu. Oke, foto bareng doang ya. Oke ya, nggak minta apa-apa ya. Saya undang ini. Ngeles ya. Iya. Lu kan katanya siapa yang bilang wanita itu kada ada bilang wanita. Papa foto bareng, buruan foto bareng Pak Asin. Beneran ini Pak Asin. Foto bareng Pak Asin. Katanya pengen foto doang. Halo. Ya Allah, Bapak terima kasih. Masalah. Assalamualaikum. Ya foto doang katanya, saya undang lah. Oke, sambil nunggu ibu tadi, saya pengen dengerin ngaji aja ya, yang ngajiin saya ya.
Oke, ini saya ngundang nih yang mau ngaji. Oh, sini. Assalamualaikum. Ngelek. Ayo, ngelek lu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana? Kakak Siti Rumina. Kakak Siti Rumina di? Di Bogor. Cibinong. Di Bogor, Cibinong. Coba saya pengen dengar ngajinya. Berapa nomor rekeningnya, Kak? Bang apa? Sebentar dulu. Bang BNI. Bang BNI. Agak cepet ya. Keburu. Iya, Pak. Mag. 11. 11. Bentar, Pak. Sebelas kosong enam, terus 16 36 62 Dariin atap nih, Pak. Kalau ngajikan pasti 5 juta, saya kasih 5 juta ini. Semua yang ngaji-ngaji 5 juta. Ya, Siti Rumina kan ya? Ya, Pak. Udah masuk 5 juta nih. Iya, Pak. Siti Rumina. Kasih, Pak. Udah ya, Siti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Masih pakai handuk, dibuat hijab. Cewek mah kreatif, dahsyat. Buat ibu. Assalamualaikum, Pak. Dengan kakak siapa di mana? Dengan Mista, Pak, di Priuk. Anak saya tuh narungu nih, Pak. Dengan ibu siapa di mana, Bu? Ibu Mista, Pak, di Priuk. Ibu Miska di Priuk, anaknya tuh narungu mau ngaji. Coba ngajiin saya, coba pengen dengar. Baca surat Al-Fatihah, Mas, katanya, Mas.
Bismillah. Akhirobbil berapa nomor rekeningnya? Aduh, lupa sebentar. BNI, Pak. Bang apa? Bang apa, Kak? BNI, Pak. BNI, berapa nomor rekeningnya? Berapa, Kak? 100.500.584 Sebentar. 100.584 terus? 6950, Pak. Benerin alat bantu dengar. Punya dia, Pak, belum diservis. Iya. Kalau ngaji pasti saya kasih 5 jutaan yang bisa ngaji, iya ya. Atas nama Siti Miftahul Janai. Iya, Pak. Sudah saya tanggung 5 juta, Kak. Sudah masuk 5 juta. Ya, alhamdulillah, Pak. Ya Allah. Makasih ya, banyak, Pak. Selamat. Lah, udah selesai. Buat ibu tadi yang bapaknya itu besok ikutan ya, Bu, sekitar jam 10 pagi atau jam 11 saya undang besok. Jadi coba DM saya besok, saya undang karena saya pengen tahu ceritanya ibu gitu. Yang suaminya tadi habis kena kecelakaan terus stroke, yang kedua plus stroke, yang tangannya diamputasi tadi. Nanti komen ya, Bu. Teman-teman tolong bantu nanti cari komennya ya, ibunya di sini kan saya save tuh. Komen di sini. Terus ini udah 100 juta pas. Saya tutup dulu giveaway hari ini. Lanjut besok sekitar jam 10 jam 11. Hari ini aja jam 4 sore karena saya kecapean pulang dari Jakarta. Jadi gitu ya, teman-teman. Saya tutup dulu. Sampai ketemu besok. Masih ada 27 hari lagi. Baru day ketiga ini. Saya akhiri, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sehat-sehat. Semangat puasanya. Assalamualaikum.